Selamat datang di channel Cara Unik. Di video kali ini saya akan bongkar powerbank, apa sih isinya powerbank tersebut. Sebelumnya saya sudah ngecas powerbank itu ada isinya. Nah, saya membongkarnya, tetapi membongkarnya harus pelan-pelan. Jika Anda sudah tahu dalaman powerbank itu apa, ya silahkan kabarkan ke teman-teman. Jika belum, silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke, saya akan membukanya dengan obeng. Ini adalah power bank yang ukurannya kecil dan tidak terlalu besar kapasitasnya. Nah, dalamnya adalah satu semacam resistor, tetapi menurut saya ini bukan resistor. Tetapi kalau penasaran, kita akan bongkar resistornya tersebut. Nah, ini adalah rangkaian power bank di dalamnya. Dia hanya membutuhkan bukan kabel, tapi semacam kawat kecil yang disambungkan ke semacam ini tersebut, dioda tersebut. Nah, saya akan membuktikan apa sih dalamnya powerbank dan isinya ini apa. Kalau menurut saya, ini isinya adalah semacam cairan kalau nggak salah. Tapi kita buktikan dulu apa isinya, dan saya akan bongkarnya dengan hati-hati karena ini masih ada arus listriknya sedikit. Sebelum saya membongkar dalaman isi yang tadi, saya ketahui bahwa isinya dalam powerbank itu adalah semacam ini, colokan yang banyak komponennya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tempatnya, terus kayak semacam baterai atau dioda. Oke, saya akan membongkarnya. Ini kayaknya membongkarnya susah karena ini susah karena berbentuk seng atau tembaga. Dan saya akan maksa membongkarnya dengan pakai alat apapun. Nah, saya udah membongkarnya dengan obeng dan ternyata bisa. Nah, ini ada semacam cairan yang itu masih ada tuh, lihat cairan semacam cairan kimia, tetapi saya akan tetap membongkarnya dengan hati-hati. Coba saya akan membongkarnya dengan memukul baterai dengan palu dan semoga aja tidak muncat. Tetapi oke, ternyata udah tembus, dan kita lihat apa isi dalamnya. Setelah tadi mulai ada cairan sedikit dan masih ada kapasitas listriknya sedikit, ternyata isi dalamnya itu, nah, ternyata saya tidak bisa membukanya, tapi nggak apa-apa lah, saya akan membukanya dari bawah. Dengan melubangi dari bawah sampai ke atas, sepertinya isinya itu tidak jauh dari baterai yang saya bongkar kemarin, baterai apa namanya, HP dan baterai tablet. Nah, itu isinya seperti persis kayak gitu. Oke, simak video sampai selesai.
Saya sudah membongkarnya dan ini isinya, ya ternyata dugaan saya benar bahwa di dalam itu adalah semacam kertas kecil atau lempengan. Kalau yang nggak salah itu semacam kertas ion-ion ya. Nggak tahu saya isinya itu apa, tapi saya pernah membongkarnya di baterai sama persis sama itu. Tapi maaf, saya tidak bisa membongkarnya penuh, hanya bisa sampai di sini dulu. Mungkin saya akan mengulang bahwa isi dalaman baterai atau cover itu adalah, yang pertama adalah tutupnya, yang ketutupnya dan semacam colokan tripod. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih.